Nomor antrian 855. Berapa? Silakan Pak, sini Pak. Sini apa itu? Sini aja lah. Ke mbaknya aja. Tim 12, Pak. 12 ya. Tim 12 ya, Pak. 12. Nomor antrian 856. Pak, udah ditensi? Belum. Nanti Pak, duduk di sebelah sana dulu, Pak. Oh iya. Sini. Ini di bawah. Oh iya. Nanti nomor antrian 800. Ke ruang observasi ya, Pak? Iya, di mana? Sekarang nunggu di mana? Serain. Oh, di kursi lagi. Iya, di serain, oh, iya. Ya. Yuk, makasih. Ya. 30 menit ya? Iya, di sana. Agak tinggi, tidurnya cukup enggak? Cukup semalam. Ngopi tadi pagi. Tadi pagi ngopi. Punya darah tinggi enggak? Enggak. Enggak ya. Deg-degan enggak nih? Sedikit, tapi enggak. Enggak. Ya kalau enggak deg-degan enggak wajar. Iya benar. Ada batuk, pilek, enggak. Pernah minum obat merah-merah gatal-gatal? Enggak, tapi pernah ratirup diklofenak agak ini. Agak sesak. Oh, enggak sesak. Nah, tapi terus sudah lama enggak diminum lagi. Terus pernah kena Covid sebelumnya? Belum. Jangan ya. Ada vaksin lain selain Covid ini sebulan? Oh, enggak. Waktu kecil aja. Oh, kecil aja ya. Ada riwayat asma? Enggak. Diabetes? Enggak. Sakit jantung, ginjal? Iya. Ada transfusi darah? Enggak pernah dirawat di rumah sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat terus, Pak. Iya. Moga-moga ini juga sehat. Ada obat yang lagi diminum rutin enggak? Enggak. Minumnya ini apa? Simvastatin sama asam urat. Sama itu aja ya. Tapi yang dosis rendah. Sama. Jadi setelah divaksin, kita observasi dulu 30 menit. Hari ini? Iya, nanti ini baru boleh pulang. Oke. Ini kalau di rumah misalnya ada keluhan ya ringan, kepala, ada panas, minum dulu aja paracetamol. Jadi kalau nggak ada perubahan, masih sakit, masih parah, baru telepon nomor yang ada di kartu vaksinasi. Iya. Ya. Oke. Ya, silakan Bapak ke sebelah.